Lagi dulu mandi guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ولا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Tidaklah kurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Yang kami hormati ketua dan para pengurus masjid, sekaligus para alim ulama, mudah-mudahan mereka semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya untuk istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Apakah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بحق سيدنا محمد يا سلام، سلمنا بحق سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puja-puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berkumpul di salah satu tempat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa fil ardi masajiduha, sebaik-baiknya tempat yang ada di atas permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah. Kita berada di tempat yang paling aman, kita berada di tempat yang paling nyaman, kita berada di tempat yang tidak kita ragukan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua serta ampunan yang dihujatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh masyarakat desa Teluk Melano. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini menjadikan setiap nama-nama kita, nama daripada orang tua kita, mertua kita, guru kita, suami, istri dan keluarga kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutil ahli yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dhakarallahu fi man 'indah. Dalam hadis yang lain Nabi besar Muhammad bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah Allah, di dalam masjid, yang di mana mereka yang telah bersuda bainahum, mereka saling mengaji dan mengkaji akan kitab suci Al-Quran, mendengarkan bacaan lantunan yang begitu indah yang disampaikan oleh adik kita tadi, menyimak, mendengar dengan seksama, serta kita mengaji daripada ilmunya para habaib dan para ulama. Melainkan mereka-mereka yang berbuat demikian kata Nabi Muhammad, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan di dalam batiniahnya, Allah akan berikan kedamaian di dalam hatinya. Wa haffathumul malaika, dan seluruh para malaikat-malaikat Allah pada malam hari ini yang mana kita berkumpul di dalam masjid ini, mereka menyelimuti kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan nama-nama kita disebut oleh para malaikat-malaikat Allah di sisi Tuhan-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibuku, saudara-saudari
yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita berada di dalam rumah Allah, yang harus perlu kita lakukan yang pertama, kita menata daripada niat kita. Datang dari rumah kita masing-masing, melangkahkan kaki kanan masuk ke masjid dengan berniat, tawaitul i'tikaf di hadir masjid. Kita niat i'tikaf. Setelah itu kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Allah, hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembicaraan dari lidah kita yang bersifat duniawi. Tidak ada omongan-omongan yang sia-sia manakala kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggambarkan Bapak Ibu, al-mu'min fil masjid as-samak fil ma. Orang beriman, orang mukmin apabila berada di dalam rumah Allah, mereka seperti ikan yang tenang berada di dalam air, Pak Bu. Selayaknya ikan kalau kita melihat apabila berada di habitatnya air, itu ikan akan tenang, akan nyaman dan merasa tidak terganggu. Begitu juga orang-orang beriman, manakala berada di dalam masjid, maka mereka akan merasa nyaman dan mereka bisa mengkondisikan dirinya masing-masing untuk tidak berbicara kecuali hanya berpikir di dalam hatinya atau dengan suaranya berselawat dengan hati ataupun suaranya kepada junjungan baginda Rasulullah. Wa amal munafik. Adapun orang-orang munafik, kata Nabi Muhammad, idza jalasa fil masjid ka tayri fil qafas. Apabila orang munafik, orang yang di dalam hatinya tidak ada keseriusan mencintai Allah, orang yang di dalam hatinya kosong akan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad, tidak mengenal sesungguhnya kepada Allah, tidak mengetahui sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, datangnya hanya karena tidak enak saja. Maka keberadaan orang-orang tersebut kata Nabi Muhammad, kata ini berkomas seperti burung yang liar berada di dalam sangkar. Nah, oleh karena itu saya berpesan, menghimbau kepada diri saya pribadi dan semua kaum muslimin muslimat, bapak ibu, terutama adik-adik yang dirahmati Allah, untuk tidak berbicara manakala pengajian sedang berlangsung dan fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Apapun yang disampaikan itu semata-mata kebenaran dan haknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, anak cucu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syarifah yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah keberadaan mereka ini disebutkan oleh para ulama, hum amanul ardi fattakiri. Keberadaan para habaib, para syaraif, anak cucu daripada Nabi Muhammad adalah layaknya pengaman yang ada di atas permukaan bumi ini. Kehadiran mereka mengundang roh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada kita umatnya apapun. Yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai daripada keturunannya para habaib yang mengalir di dalam jantung mereka, di dalam kuat mereka, di dalam seluruh tubuh mereka, yaitu darah suci mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalian, kata Nabi, mencintai aku atas dasar cinta kalian kepada Allah, dan mencintai daripada keturunanku atas dasar cinta kalian kepada aku. Kita mencintai Nabi berarti kita mencintai Allah. Kita mencintai daripada anak cucunya berarti kita sama mencintai Nabi.
وسلم: إنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فأن أبي لك رسول دينه ورسيتك الدين ورسكا دائما حقا بالله دينه ورسكا إن تنبغي أن تمسك الفرق يبري ورسكا قال النبي. Sehingga Nabi Muhammad mewariskan kepada seluruh umatnya dari mulai sahabat kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para wali-wali songo, kepada para ulama-ulama, hingga saat ini Nabi Muhammad mewariskan di dalam diri para kiai, di dalam diri para ulama, di dalam diri para ustaz, para orang-orang alim adalah ilmu suci baginda Rasulullah. Makanya kita dituntut Pak, Bu, untuk memuliakan para ulama dan para kiai. Kita diharuskan belajar duduk kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mereka adalah orang-orang yang Allah kepengin mereka baik. Dan kebaikan mereka bukan hanya untuk diri mereka, untuk anak istri, suami dan keluarga mereka, bahkan untuk masyarakat mereka pun Allah menginginkan orang tersebut, kelompok para ulama kiai tersebut ingin mereka semuanya menyebarkan kebaikan, maka Allah titipkan ilmu agama terhadap dirinya. Mudah-mudahan kita doakan para habaib, para ulama dan kiai kita serta para asatidz kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur, sehat wal afiat, manfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam hormat kami kepada pengurus Masjid Baitur Rahman dan juga panitia beserta jajaran yang pada saat ini telah mengundang kami di tempat ini dalam rangka peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah di tahun 1443 Hijriah. Ketua masjid dan para panitia Bapak Zakaria beserta perangkatnya, dan juga mendapat terima kasih saya kepada Bapak Buyung yang alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya diberi makan udang galah. Di Pontianak udang galah banyak, tapi tidak semanis yang ada di Teluk Menanam. Pontianak banyak, tapi mahal. Namun alhamdulillah, tadi juga saya dibawa sampai oleh Bapak Mok di kafe aman dan beliau di atas menikmati kerupuk basah. Di Pontianak ada, tapi tempatnya kurang terjangkau, jauh. Di sini tinggal makan, naik hembusan daripada angin laut, angin sungai Teluk Menanam, enak. Alhamdulillah. Saya masuk ke kampung ini Pak Bu, merasa timbangan badan saya sudah naik. Belum 1x24 jam Pak, timbangan badan saya sudah agak berat dan pakaian pun agak sedikit merengek. Ya, alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat kami yang hadir bersama kami, Ustaz Faisal Al-Habib Ahmad, satu perjuangan dulu di Pondok Pesantren Darul Nuwah wa Da'wah. Mereka-mereka ini abang-abang kelas saya, Pak. Namun alhamdulillah dengan ketawaduannya, saya diizinkan dulu di atas kursi. Emang kursi sudah disiapkan, tapi tidak pakai. Salam hormat kami kepada jajaran aparatur pemerintah, baik sipil, Polri dan TNI, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kadis, Pak RT, Pak RW, dan juga Bapak Kepala Rumah Tangga yang hadir pada saat ini, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu.
Semoga ada yang meneruskan abang kita yang baca Quran tadi. Itu sudah tingkat potensi luar biasa. Suaranya bagus, tajwidnya enak, makalibur hurufnya pas. Mudah-mudahan banyak lagi orang-orang seperti beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga di sini ada sahabat abang saya, Bapak Turkanain, ini seperjuangan dengan abang saya. Kenapa Pak Bu? Kita ini sebagai anak, kita sebagai anak mungkin telah diberikan cara oleh Nabi bagaimana cara menghormati orang tua. Di antara cara menghormati orang tua adalah memuliakan sahabat orang tua kita yang pernah berteman, berkawan, bersahabat dengan orang tua kita. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Dan semua kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, mudah-mudahan mereka semua yang hadir ini, para sesepuh, diberikan panjang umur, berkah, manfaat dunia akhirat. Amin ya Rahman. Dan kita sapa pula kaum Hawa, para ibu-ibu yang berbeda kerudungnya, merah, kuning, putih, hijau, pink, hitam, walaupun berbeda kerudung, insyaallah hatinya satu, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pada saat ini, beliau ini jauh-jauh hari sebelum adanya Islam, sebelum adanya agama, sebelum adanya Rasulullah SAW, jauh sebelum kita ini ada dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, maka umat-umat terdahulu telah menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Nabi Allah Isa alaihi salam menginformasikan, menyampaikan berita besar kepada kaumnya Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Manakala Nabi Allah Isa alaihi salam mengumpulkan semua kaumnya Bani Israel, dikumpulkan semua kaumnya, ya Bani Israel, apa kata Nabi Isa? Saya memanggil wahai Bani Israel, ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah ilaikum untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya, dan di antara kedua pundakku ini, di antara kedua tanganku ini, membawa kabar berita yang baik. Wa mubasyiran, dan akan aku sampaikan kepada kalian, wahai kaumku, kata Isa ibnu Maryam, bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, yakni yang datang min ba'di setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad ay Muhammad. Jadi Nabi Isa alaihi salam jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, beliau telah menyampaikan kabar gembira kepada seluruh kaumnya bahwa setelah beliau wafat atau setelah beliau nanti tiada, diangkat oleh Allah ke langit, maka ada generasi selanjutnya yang beliaulah sebagai Nabi awal wal akhir, Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Sayyidina Umar ibnu Khattab, sahabat Nabi, bertanya kepada seorang pendeta yang beragama Hindu,
pendeta ini ditanya oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Ini pendeta agamanya Hindu, Pak. Pendeta di zaman Rasulullah. Bertemu berapa sejalan, kata Sayyidina Umar, ya Buhaira, nama pendetanya Abdus Salam. Ya Buhaira, fakaifa inda Rasulullah? Bagaimana menurut Rasulullah, Nabi kami Muhammad? Apa kata si pendeta tadi? Karena ini pendeta adalah membaca Alkitab dan dia mengetahui tentang keberadaan siapa itu Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, ini pendeta yang Masya Allah mengatakan apa? Aku mengetahui Muhammad sebagaimana aku mengetahui anakku sendiri. Aku mengenal kepada Nabi Muhammad sebagaimana aku mengenal kepada anakku sendiri. Sehingga hal ini dipotret oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka-mereka ahlul kitab, para pendeta yang mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking dekatnya Nabi Muhammad, saking akrabnya Nabi Muhammad di mata mereka, dan sudah mengetahui sosok kepribadian dari kepiawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kecerdasan, kepintaran, keuletan, ketauladanan yang ada di dalam kitab mereka sudah tertera dalam kitab mereka, maka disempurnakan dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sekarang bisa mengenal Nabi Muhammad. Setiap datang momen Rabiul Awal, dari pertama awal Rabi sampai akhir Rabiul Awal, peringatan Maulid dirayakan, dilaksanakan di berbagai masjid, di berbagai musala, di berbagai pesantren, di tempat-tempat yang memang di situ dirayakan Maulid Nabi Muhammad. Sebagai ungkapan rasa cinta, luapan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang telah dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad tanpa seorang pun dari masing-masing kita meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi. Namun alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita telah dijadikan umat Nabi Muhammad, lahir dari rahim ibu kita. Maka status kita, notabene kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Dijadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, wa ummatuhu khairal umam, dan kita umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Kita sudah mendapatkan predikat, Pak. Status kita sudah jelas. Kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Bahkan umat Nabi Muhammad ini kalau berbuat maksiat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Kalau umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Lut, umat Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lainnya, kalau mereka berbuat maksiat, langsung tertulis di depan pintu rumahnya. Malam misalnya dia berzina, malam misalnya dia merampok, dia berjudi, dia berbuat maksiat, besok paginya langsung tertulis di depan pintu rumahnya, fulan bin fulan atau fulana binti fulan telah bermaksiat. Disebutkan maksiatnya satu persatu. Tidak capek lagi untuk mengetahui, tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad. Berapa banyak umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah? Berapa banyak Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan saya, Pak Bu, apakah di setiap pintu rumah kita tertulis dengan maksiat
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله يا تuhan kami, kami mohon tidak ada yang berbicara, semuanya menundukkan kepala, semuanya menglemahkan pikiran dan hatinya kepada Allah malam hari ini. Tidak ada yang menggunakan alat komunikasinya dulu sementara. Kita sedang berbicara, kita berbicara kepada Allah dalam doa kita. Yakin, apapun keadaan kita yang sekarang ini, maaf sekalipun yang hadir ada ahli maksiat mungkar, tetap Quran akan dikabulkan oleh Allah. Yakin, siapapun kita yang hadir di masjid ini, kita adalah orang-orang yang Allah ingin kita akan selalu baik sampai detik akhir umur kita. Ya Rahman Ya Rahim, malam hari ini kami berada di Masjid Baitur Rahman Ya Allah. Kami berada di Rahman Ya Allah, desa yang sangat begitu indah, masyarakatnya yang begitu ramah tamah Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan desa ini dan kampung ini masyarakatnya selalu damai, selalu tenteram, dan dijauhkan dari segala penyakit Ya Allah. Ya Allah, perkuatkanlah persatuan dan kesatuan kami. Mungkin di antara kami ada berbeda pandangan dan pemikiran, mudah-mudahan perbedaan itu tidak membuat masalah, semakin memperkuat kekuatan Islamiah kami. Kami saling menghormati perbedaan, saling menghargai perbedaan Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, di sini hadir para pemuda dan pemudi kami Ya Allah. Ya Allah, di sini hadir para pemuda dan pemudi kami Ya Rabbi. Mereka adalah harapan kami selaku orang tua mereka Ya Allah. Jadikan mereka generasi anak-anak kami yang dapat meneruskan perjuangan para orang-orang tua mereka terdahulu, terlebih-lebih para ashabul salih. Ya Allah, para pemuda dan pemudi kami, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari obat-obat terlarang Ya Allah. Ya Allah, remaja dan remaji kami, khususnya anak putri kami, khususnya anak perempuan kami Ya Allah, jaga diri mereka Ya Allah, jaga harga diri mereka Ya Allah, jaga keimanan mereka Ya Allah, jangan sampai mereka tergoda dengan hal-hal duniawi yang sementara Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, anak laki-laki kami, anak muda kami yang menjadi penerus penampung nasab kami Ya Allah. Ya Allah, jangan kau sia-siakan mereka. Jadikan mereka anak yang soleh, soleha, anak yang bermanfaat bagi agama Ya Allah, anak yang bermanfaat bagi agama Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, mereka adalah penerus kami Ya Allah. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan Ya Allah, lembah-lembah dosa Ya Allah. Kami tidak ingin Ya Allah, karena kami orang tuanya bakal meninggal, kami bakal wafat, kami bakal menyusul daripada para pendahulu kami. Lantas yang menjadi generasi kami, yang menjadi penerus kami adalah anak-anak kami Ya Rahman. Oleh karena itu kami mohon Ya Allah, dengan segala kudrat dan iradatmu Ya Allah, dengan kebesaranmu Ya Rahman Ya Rahim, jadikan perkumpulan kami untuk mengubah akhlak dan budi pekerti para pemuda dan pemudi kami. Yang mereka jauh dari masjid, maka berkat daripada malam hari ini, berkat daripada Nabi Muhammad, dekatkan mereka dengan masjid. Yang semulanya mereka tidak mengenal akan masjid, jadikan mereka lebih cinta dan mengenal akan masjid. Ya Rahman Ya Rahim, harapan kami adalah para pemuda dan pemudi Islam ini Ya Allah, satukan hati mereka, satukan hati mereka untuk terus membela agamamu yang suci ini Ya Rahman Ya Allah. Kami selaku orang tuanya yang melahirkan mereka, yang mendidik dan membesarkan mereka, jadikan orang tua kami orang
rezeki dan usaha yang haram ya Allah. Jauhkan yang haram, jauhkan yang surahat ya Allah. Dan ibu-ibu kami, istri-istri daripada mereka, kaum bapak-bapak ya Allah, jadikan mereka istri yang salehah, istri yang patuh dan taat kepada perintah suami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan istri kami dalam neraka diakibatkan karena membangkang daripada kebaikan-kebaikan yang kami amalkan ya Allah. Ya Allah, jadikan hati istri kami lunak, lembut di dalam menerima kebaikan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini harapan kami hanya satu ya Allah. Harapan kami hanya satu ya Rahman, harapan kami hanya satu ya Rahim, ridhoi kami dan masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami. Ya Rasulullah, berikan pertolonganmu kepada kami. Ya Rasulullah, izinkan langkah kaki kami untuk bisa berziarah ke makammu di Madinatul Munawwarah. Ya Rasulullah, jadikan kedua mata kami untuk bisa melihat keindahan wajahmu di dalam tidur kami nanti ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kau haramkan jasad kami, diri ini, untuk tidak melihat, memegang, memeluk daripada tubuh suci ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu pada ya Rasulullah, kami rindu pada ya Rasulullah. Izinkan mata kami untuk melihat ibu ya Rasulullah. Izinkan tangan kami berbuat dosa ini bisa mencium tangan suci ibu ya Rasulullah. Izinkan ya Rasulullah, kaki kami yang terkadang melangkah ke tempat-tempat yang haram bisa berziarah tangan suci nanti ya Allah. Jangan kau matikan kami ya Allah, kecuali kami suci Muhammad. Jangan kau wafatkan kami kecuali kami telah aman dan wajah suci Nabi Muhammad. Jangan kau jadikan diri ini hamba dari Nabi Muhammad. Tidak ada idola bagi kami melainkan beliau Nabi Muhammad. Tidak ada patut dari dalam hidup bagi kami melainkan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hanya diriku, hanya dirimu yang menjadi idola dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan kami bisa masuk ke dalam surga berkumpul bersamamu ya Rasulullah. Kami bisa berkumpul bersamamu ya Rasulullah di dalam surgamu ya Rasulullah. Izinkan kami berkumpul bersama kedua orang tua kami, berkumpul bersama ibu bapa kami di dalam surga ya Rasulullah. Duduk dekat bersamamu ya Rasulullah. Ya Allah, tidak ada kelebihan dari ibadah yang kami miliki. Tidak ada kekuatan ibadah yang kami punya. Hanya saja kami memiliki modal cinta dan cinta, rindu dan rindu, mahabbah kepada dirimu ya Habibullah. Rabbana salamna anfusana wa illa taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.